Mungkin ini saja. Tak ada kata menyerah. Mengungkapkan suaranya dan berdoa untuk keadilan. Mas, bisa dijelaskan apa doa bersama ini dilakukan dalam kaitannya apa? Hanya ingin menunjukkan saja kepada para PSSI sama Bobby atau Bapak Menpora bahwa di Arema kita memiliki akademi Arema, di mana di situ kita sudah memiliki siswa yang memang siswa itu berharap bahwa mereka bisa menjadi pemain dan sepak bola di Arema. Apabila Arema sudah tidak diizinkan untuk mengikuti ESL, berkompetisi lagi, terus harapan mereka sudah tidak ada lagi. Terus ibaratnya anak yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta, dari Banyuwangi, yang memang dia bersekolah di sini dan menuntut sepak bola di sini, dengan tidak adanya Arema, dia merasa tidak diwadahkan untuk menjadi pemain sepak bola. Ya. Untuk kongres besok, harapannya seperti apa? Harapan kita seperti doa bersama ini. Kita berharap Arema bisa diizinkan lagi untuk berkompetisi di ESL. Tiba-tiba sudah mulai lagi.